Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Menurut para pakar primbon Jawa, setiap perilaku atau kepribadian seseorang dapat dilihat melalui garis tangannya, yaitu garis yang terbentuk sejak lahir, dan merupakan bekas lipatan-lipatan tangan ketika ditekuk. Garis tangan ini muncul secara alamiah di setiap telapak tangan manusia, baik itu di tangan kanan, ataupun di tangan kiri, dan di antara garis-garis tangan tersebut, terdapat berbagai rahasia semesta, apabila dipelajari dengan baik. Di dalam primbon Jawa, garis tangan ini memiliki empat karakter, yaitu, garis kehidupan, garis kepala, garis jantung atau garis hati, dan garis nasib, dan melalui keempat garis tersebut, kehidupan seseorang bisa dibaca dan bisa diungkap, yakni oleh mereka yang ahli dalam bidang tersebut. Konon, keempat garis tersebut bisa membentuk empat huruf yang memiliki arti yang berbeda-beda, dan bisa berpengaruh pada kehidupan manusia, yaitu huruf M, X, V, dan H. Garis tangan yang menyerupai huruf M ini, terbentuk dari utama, yakni garis hati, garis kepala, garis kehidupan, dan garis nasib, yang kemudian, terhubung dengan jelas dan membentuk huruf M. Keistimewaan dari garis tangan M ini, yaitu, orangnya memiliki jiwa pengasuh dan intuisinya sangat tinggi. Selain itu, orang yang memiliki garis tangan M ini, juga akan memiliki limpahan rezeki yang luar biasa, yaitu ketika seseorang tersebut menjalani hubungan pernikahan untuk beberapa lama. Dan setelah menikah, menurut primbon Jawa, orang tersebut akan mengalami peningkatan dalam usaha yang dijalaninya, dan karirnya juga akan semakin mapan, dengan syarat, bahwa huruf M di garis tangannya terbentuk secara tegas atau sempurna, atau jelas, tidak kabur, atau tidak terputus dari keempat garis utama tersebut. Jika di kedua telapak tangannya, sama-sama terdapat garis tangan huruf M, maka itu menjadi tanda, bahwa orang tersebut akan mudah keluar dari suatu permasalahan hidupnya, sebab, ia memiliki sikap tegas, disiplin, dan ulet. Hal ini juga menjadi pertanda, bahwa ia selalu berusaha untuk seimbang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti menerima dan juga memberi. Selain itu, ia juga tidak mau hanya menjadi orang yang menerima pemberian orang lain saja. Akan tetapi, pada saat yang memungkinkan nanti, ia juga akan memberi kepada orang lain. Kemudian, jika garis tangan dengan huruf M ini hanya ada di tangan kiri saja, maka orang tersebut memiliki sifat welas asih, peduli, dan suka menolong. Intinya, ia akan banyak memberikan manfaat pada orang-orang di sekitarnya. Lalu, jika garis tangan huruf M ini hanya ada pada tangan kanan saja, maka sifatnya akan sama dengan tangan kiri, namun, akan cenderung lebih kepada hanya untuk keuntungan diri sendiri saja. Garis tangan dengan huruf X ini, terbentuk dari garis kepala dan garis hati yang menyatu, dan dilintasi oleh garis nasib, sehingga membentuk tanda silang atau huruf X pada telapak tangan. Bisa dikatakan, garis tangan dengan huruf X ini terbilang langka, dan biasanya, hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki garis tangan Simian Line atau Rojo Keling. Ada yang mengatakan, bahwa pemilik garis tangan dengan huruf X ini, dianggap memiliki sifat kejam dan tidak berperasaan, karena katanya, ia tidak memiliki garis hati. Namun, anggapan tersebut tidaklah benar atau keliru, sebab, garis hatinya menyatu dengan garis kepala, sehingga orang tersebut sering dikuasai emosi daripada nurani, namun terkadang juga, ia bisa mengontrol emosinya tersebut, jadi, tidak sepenuhnya benar, jika ada anggapan, bahwa orang pemilik garis tangan dengan huruf X ini, adalah orang yang kejam. Menurut primbon Jawa, garis tangan dengan huruf X di sebelah kiri itu menandakan, bahwa ia memiliki sikap kompetitif, dan selalu siap untuk menghadapi segala tantangan hidup, sebab, garis tangan dengan huruf X di tangan kiri ini, berarti menandakan energi emosional dan psikis yang tinggi, dia memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, kepedulian sosial, dan belas kasih,
sehingga dia sangat dihormati oleh orang lain. Lalu, jika garis tangan huruf X ini berada di telapak tangan kanan, maka itu menandakan bahwa ia memiliki keterkaitan dengan mental dan fisik yang kuat. Oleh karena itu, biasanya ia pandai dalam menganalisis dan memahami situasi yang terjadi. Selain itu, garis tangan huruf X di sebelah kanan ini menandakan bahwa orang tersebut penuh dengan persiapan, berpikir logis, punya alasan kuat, dan keputusannya selalu tepat untuk kesuksesannya. Kemudian, jika garis tangan dengan huruf X ini berada di kedua telapak tangan kanan dan kiri, maka itu menandakan bahwa orang itu memiliki kekuatan emosional, mental, dan fisik yang baik, sehingga orang tersebut akan menjadi pribadi yang seimbang dalam kesehariannya, dan akan memiliki banyak kekuatan dan kelebihan. Selain huruf X yang terbentuk dari garis utama, ada garis tangan huruf X yang terbentuk dari garis kecil. Biasanya, garis ini berada di antara garis kepala dan garis hati, yang memiliki arti bahwa orang tersebut memiliki bakat menjadi pemimpin yang hebat, memiliki intuisi yang kuat, dan menyimpan kekuatan jika nantinya melakukan hal-hal besar. Dan jika garis tangan dengan huruf X kecil itu berada di kedua telapak tangan, maka itu berarti double. Artinya, jika tangan kanan memiliki nilai 10, maka tangan kiri juga memiliki nilai 10. Nah sahabat, itulah sedikit penjelasan mengenai garis telapak tangan yang berbentuk huruf M dan huruf X. Semoga pada kesempatan lain, kita bisa membahas tentang garis telapak tangan yang berbentuk huruf-huruf lainnya. Baiklah sahabat, semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya.